Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang mak tak ada titiknya ini. Paksa menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu, saya sarankan jangan termakan isu. Makanlah nasi. Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu, laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak. Tolong rekamkan. Di hotel ini, carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu enam, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki satu. Kau kabarnya selingkuh? Enggak ada, mana ada? Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa. Waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustaz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Ha. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan kau tak datang? Bocor Pak Ustaz. Kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ini diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tu datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Andri biasanya diusirnya itu, jangan. Orang ni yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Andri berani. Oh tu. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah Ta'ala.